Yap. Nih teman-teman. Udah kita potong ya. Halo guys. Ayo beri kapan lagi nih. Pada di subscribe, pada di like, di komen channel YouTube yang gue Karso Arto Merek ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Maos, Kabupaten Cilacap. Sebenarnya kita lagi nyari ODGC rambutnya panjangnya segini teman-teman. Tapi nggak ketemu, belum ketemu. Kita sambil cari, alhamdulillah ada ODGC lagi di depan kecamatan, depan kantor kecamatan Maos teman-teman. Itu orangnya lagi tidur. Ikutin yuk. Assalamualaikum. Salaman dulu. Oke, minta tolong apa? Saya PPKN. Oh, PPKN. Aslinya dari mana? Langsung gue PPKN, Bapak, makasih. Oke, sudah makan apa belum? Sudah makan. Akang sudah makan? Mau makan ini? Mau makan? Makan dulu. Makan dulu ya. Sini makan. Oke teman-teman, kita kasih makan. Makan dulu Akang. Terima kasih. Akang dari mana? Akang dari mana? Kenalan dulu, kenalan. Salaman dulu. Saya buku PPKN, makasih. Bawa buku PPKN. Oh gitu. Akang dari mana? Nama Akang siapa? Saya buku PPKN, makasih. Oke. Dia bilangnya PPKN teman-teman. Akang dari mana? Dia bilang dari PPKN teman-teman. Nih, Akang, lihat bukunya. Coba lihat. Panjang-panjang, diketokin dulu. Dipotong ya. Oke, saya bawa potongan ini. Sambung PPKN, makasih. Kita coba potong kukunya dulu. Baru kita mandiin ya, teman-teman. Oke, ini kukunya panjang-panjang. Saya buangin dulu. Biar bersih. Kalau enggak mau minta tolong ya kan. Oke, okay, saya tolongin. Oke, okay, nanti saya tolongin. Oke, okay, nanti saya tolongin ya. Nanti dipotong rambutnya ya Kang ya. Habis potong rambut mandi. Oke? Okay? Oh, diam. Biar bersih, biar sehat. Diam. Thank you.
UKM apa itu namanya, Bang? PPKN. Mau cari buku PPKN dikasih mau. PPKN apa, Bang? Sekarang potong rambutnya ya, nurut sama saya ya. Nanti tak kasih baju baru, tak kasih sandal baru, tak kasih celana baru. Oke. Salaman dulu, salaman. Namanya siapa? PPKN. Dia bilangnya PPKN, teman-teman. Coba kita potong rambutnya ya. Habis ini kita mandiin, mudah-mudahan dia ingat namanya. Diam. Mau makan dulu, Akang. Akang mandi, habis mandi. Potong rambut dulu. Oke. Makannya nanti habis mandi, ya? Makannya habis mandi aja, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya, Kang, ya. Saya potong rambutnya, ya. Sembuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, ya. Saya potong rambutnya. Diam, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Ini teman-teman. Udah kita potong ya. Ganteng kan? Diam ya. Diam. Kita rapiin. Thank you.
punten. Kepalanya, ya. Diam, gak apa-apa, gak apa-apa. Papa nggak sakit juga, tinggal sedikit, sini. Iya, siap. Nanti saya kasih buku PPKM. Diam aja, diam. Enggak apa-apa, enggak sakit di dalam ya. Coba sini. Iya, sini. Malah ya. Ya, besar polaku. Alhamdulillah, teman-teman. Dia udah mandi ya. Udah potong rambut. Kita mandiin ya. Kita cari tempat mandi, mudah-mudahan dapat. Semoga dengan kita mandi kita bisa sembuhkan dia, teman-teman. Akang mandi ya. Oke. Nurut sama saya, ya. Diam di sini. Oke, teman-teman, kita bawa ke kamar mandi ya. Yuk, Kang, mandi. Kita belum nemu kamar mandi, tapi ini ada sumur tua ya, kita mandiin di sumur aja. Mandi, habis mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa sini, kakinya dulu. Itu, iya mirip, tapi sebari sih mas. Enggak apa-apa. Iya, lama udah enggak mandi jadi nih kena air kayak gini. Enggak apa-apa. Nanti sembuh. Sampurin nanti, Mas. Sampurin jauh. Yes. Ager. Orang ngobrol.
ditangani. Oke teman-teman, saya dibantu sama warga ya, alhamdulillah. Siapa mas? Namanya mas? Mas Yadi. Mas siapa? Mas Yadi. Mas Yadi teman-teman. Mudah-mudahan dapat pahala ya mas Yadi. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, alhamdulillah udah mandi ya, tapi saya belum berhasil tahu namanya siapa. Saya kasih celana baru, sandal baru, sama baju baru teman-teman. Mudah-mudahan dia ingat sama keluarga. Oke, mas, ini sandalnya dipakai. Mau apa yang saya perintah teman-teman. Respeknya bagus ya, ada kemajuan. Mandi udah ganteng, kita suruh makan, mudah-mudahan dia ingat sama keluarga. Yuk. Kita suapin makan dulu teman-teman. Dari tadi dia ngomongnya PPKN, PPKN. Saya PPKN. Belum mau sebut namanya siapa, asalnya dari mana teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan nanti kita usahain cari tahu namanya siapa. Oke mas, sini. Alhamdulillah sudah mandi, sudah ganteng. Akang, namanya siapa? Saya Raja Saur Sepuh. Raja Saur Sepuh. Kemungkinan dia dari Bandung ya, teman-teman. Sekali lagi, Akang. Saya tanya, namanya Akang siapa? Saya lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat. Salaman dulu. Kenalan. Karso, nama Akang siapa? Lupa ingat. Nih, Akang dari mana? Bandung. Saya PPKN. Akang dari mana Akang? Saya PPKN. Dari awal kita ketemu dia bilangnya PPKN, PPKN. PPKN apa kan namanya? PPKN apaan? Pendidikan. Luar negaraan nasional. Oh gitu. Nih, Akang. Akang dari mana? Dari Jawa Barat. Alamat Akang mana? Mau pulang apa enggak? Akang mau pulang. Nih, ditanya jawabnya yang benar. Akang mau pulang apa enggak? Mau pulang. Mau saya antar. Mau diantar pulang apa enggak? Mau. Akang mau pulang apa enggak?
tapi saya PPKM. Dari awal nggak berubah ya, ngomongnya tetap PPKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tadi saya tanya, katanya dia dari Bogor teman-teman. Dia sebutin SD Negeri Cibandawa. Sebutin lagi SMA Negeri Harapan Bangsa. Oke teman-teman, saya search di Google ya, ketemu alamatnya Ciburui, Bogor teman-teman. Dia tadi sekolahnya di SD Negeri Cibandawa, SMA-nya di SMA Harapan Bangsa. Namanya Raja Saur Sepuh teman-teman. Dia nggak mau sebut namanya siapa. Tadi bilangnya Raja Saur Sepuh. Namanya siapa Kang? Saya mau pulang ini. Kesasar. Kesasar. Nama Abang siapa? Saya kesasar. Dia bilangnya PPKN teman-teman. Dia kesasar. Kasihan hidup di jalan. Mudah-mudahan ada yang mengenali. Mudah-mudahan ada tetangga yang mengenali. Sekali lagi di Maus samping kantor kecamatan Maus teman-teman. Mas Raja Saur Sepuh namanya. Kasihan hidup di jalan. Mudah-mudahan ada yang mengenali. Sekali lagi dia bilang SD Negeri Cibanduyu, SMA-nya di Harapan Bangsa. Oke teman-teman, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.